perlunya standar nilai selalu menjadi dengungan di dalam tiap aspek kehidupan. Bayangkan kalau kita hidup tanpa standar nilai. Nilai-nilai melingkupi banyak arti sudut dalam hari-hari hidup kita di sekitar kita. Karena itu memang menjadi amat sangat perlu kita mempunyai standar supaya tidak serta-merta tiap orang dapat mengatakan benar pada apa yang dilakukannya. Karena dia membuat standar atas dirinya dengan apa yang disukainya, tetapi mengabaikan apa yang ada di sekitarnya. Bagaimana hidup Anda dari hari ke hari yang Anda lalui? Adakah sebuah standar yang Anda taruh di dalam nilai-nilai kehidupan sehingga Anda tidak akan melakukan sesuatu karena Anda tahu itu tidak memenuhi standar? Atau Anda akan berusaha bekerja secara luar biasa untuk melakukan apa yang seharusnya bernilai bermutu memenuhi standar yang Anda miliki? Nah, hidup ini akan semakin jelas, semakin indah kalau tiap kita memiliki standar nilai di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup ini akan menjadi mengerikan, membuat Anda seperti seorang penjilat yang hari ini ada di sini, di sana, sebentar lagi entah kemana. Semua tempat Anda ada, semua tindakan Anda lakukan, karena Anda tak mempunyai standar nilai dalam kehidupan. Betapa mengerikannya hidup seperti itu. Oportunis, itu kata yang pas. Penjilat yang kehilangan harga diri, yang tak lagi mempunyai nilai. Tentu kita tidak ingin diberi cap seperti itu. Karena itu, kita perlu untuk berbesar hati memberi satu standar nilai yang asli, abadi, tinggi dalam hidup ini. Kadangkala memang menjadi sulit untuk digapai, tapi biarkan itu menjadi pertarungan yang harus kita selesaikan. Karena itu akan memberi kita nilai tinggi dan hidup berharga dalam kehidupan ini. Atau Anda memang memilih untuk hidup tak berarti, dipandang rendah karena tak mempunyai standar nilai. Selamat merenungkan, selamat memikirkan. Semoga Anda masih bijak untuk membuat keputusan betapa pentingnya standar nilai dalam hidup ini yang tak mungkin dihindari. Paling tidak, lihat apa yang ada di sekitar diri. Kalau Anda ingin lebih tinggi, naikkan standar nilai yang berlaku umum dengan standar nilai yang Anda yakini. Dan Anda akan tampak beda karena standar nilai Anda sangat tinggi. Selamat menemukan arti hidup dan jati diri. Bersama saya, Bigman Sirait.